Telat ya. Apakah para mantan perlu dibakar? Kembali lagi channel aku Ramski. Jadi sekarang aku mau pertahan gitar. Dan gitar favorit aku ya, gitarnya udah lama, beli waktu SD. Jadi kayak emang udah gak bisa dipakai gitarnya. Jadi kita lihat ini gitarnya. Gitarnya udah dulu kali, dan ini senarnya. Ini berapa kali di servis deh. Jadi kita akan rusak gitar, gak cuma rusak ya. Ini kita ambil gininya, yang penting-penting. Dan kita akan menghancurkan. Itu baik. Udah pecah guys. Kalau misalnya komponen dalam gitar itu seperti ini ya. Aku cuma pengen ini loh. Body belakang sebenarnya masih bisa dipakai ya. Cuma aku nggak pandai. Nah, buang aja. Kita akan ambil dekat eksperimen. Kita akan ambil bagian komponennya. Apa-apa kita bodo amat aja. Nah. Ini cabut. Ya. Oh ya guys, sebelum kalian tonton video ini, jangan lupa subscribe, like, and share. Itu kita. Kita ambil ini. Ini tuh bisa dipakai kalian kayak klepnya gitar, bisa kok pakai ini. Ternyata komponen gitar tuh udah banyak ternyata sih. Hah, panas bangsa. Oh iya, yes, Oh shit. Nah. Sudah rusak ya guys gitarnya. Bukan, kan padahal kayak enggak kejema. Ini bagian senarnya. Bisa pakai pelampiasan ya kalau kalian lagi marah, lagi kesel sama seorang. Wah, wow. Ini ternyata ini yang namanya persetelan gitar. Sekarang kita akan bakar gitar semua ini. Kita akan menghanguskan. Bakarnya itu pun tidak boleh sembarangan ya. Darah situ. Ini baru sih dipakai. Buangnya. Kalian ini bisa pakai di gitarnya, miculin, kan nyambung ke tempat yang tadi. Ini tujuan aku bongkar gitarnya, bukannya aku gak suka sama gitar atau gimana. Ini tujuan aku bongkar untuk ngambil-ngambil ting-tingnya. Dan itu emang udah gak bisa dipakai tuh guys. Sampai jumpa guys. Apakah para mantan perlu dibakar? Ini itu saja yang aku sampaikan. Jadi saran aku sih, jika ada barang yang tidak berguna, emang gak bisa banget dipakai, udahlah, biar gak bunuh-bunuhin barang di gudang, mending kalian buang aja atau enggak. Ya lebih baik dimusnahkan lah, karena percuma juga udah nggak paling nggak bisa dipakai banget. Jadi saran aku, jangan lupa di subscribe channel aku. Goodbye baby.